Halo, welcome yang baru datang, welcome. Welcome guys, welcome back. Bentar ya. Sekarang tuh CL mapnya apa sih, CL? Mapnya tuh apa sih, Champion League? Oh ya, ngomong-ngomong tuh ini loh guys. Ngomong-ngomong tuh apa tanggapan kalian tentang ini ya yang udah di fix ya. Premium pass di fix. Terus nanti katanya diamond yang gadain diamond itu di rollback itu. Tanggapan kalian gimana menurut kalian guys? Apakah itu langkah yang bagus dari developer, pengembang? Atau apakah bikin gamenya makin sepi? Candy, oh malah map Candy. Map Candy berarti nggak bisa pakai fake drawing ya. Kalau di map Candy apa tembus guys? Fake drawing tembus kalau di map Candy. Domino kena kah? Harusnya enggak kalau domino ya. Kalau maju mundurnya 70 atau 75 gue kejar. Ya paling nanti rilis versi darknya, nggak apa-apa kok dikejar versi darknya. Ini juga sedan tolol sebenarnya. Mental sudah aman gak nih? Ini tuh ada jawaban sih dari Kovin tentang mental-mental itu. Ada jawaban dari Kovin. Dia tuh, ntar aku baca komennya apa sih dia tuh. Dia tuh bilang katanya terkadang pada saat di open public itu hasilnya tidak akan selalu sama seperti saat dilakukan tes. Betul-betul. Kenapa? Banyak yang pengaruhi dan diantaranya device user, koneksi yang digunakan, traffic server. Betul, setuju aku guys, setuju. Setuju aku guys sama pernyataannya Covinson. Tapi ini tuh general banget yang ngomongnya loh. Yang ngomongnya general banget. Maksudku gini loh, apa kalau masalah device, koneksi, traffic server itu kan apa namanya kayak bug apa aja tuh bisa terjadi gitu kan. Tapi kan kalau misalnya koneksi ke server itu kan nggak mesti ini kan, nggak mesti masalah koneksi internet kita atau provider kita kan nggak mungkin selalu masalah di situ kan. Buktinya aja game-game lain aja ada yang lancar-lancar aja gitu kan. Yang koneksinya lambat atau apa, main game biasa tuh masih lancar-lancar aja ya, ya, ya emang betul sih dia tuh. Aku melihatnya Kevin tuh jawabnya secara general sih, cuma dia nggak jawab secara spesifik bla 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 nya tuh enggak gitu ya, cuman kayak template gitulah jawabnya menurutku loh. Bang itu batu stone biar bisa 3000 lebih gimana tipsnya? Tipsnya gini, pertama ini jariin 2900 kan, 2900 sama 2970, 2900 berapa, 2900 berapa gitu lah intinya. Terus kamu ambil diamond sword yang 1000 atau ambil yang 2000 kayak gitu, biasanya di web event tuh ada. Oke ya, sesuai judul ya, kita main pakai tapi map Candy ya, map Candy itu berarti fake drawing tembus guys. Aku lihat dulu beneran map Candy. Oh, map Candy bener. Kalau map Candy itu susah ya, susah ngakali biasa ya, susah. Ganti background galaksi dong, pengen lihat, nggak suka aku. Besok update apa? Update kartu lah. Tapi nggak tahu kartu apa. Mungkin aja Star Candy. Kayaknya Star Candy sih. Udah deket banget sih harus Star Candy.
Saya aku tuh mikir, sayang tuh apa ya katanya? Katanya apa ya? Soalnya kalau kita pengen nge-counter Greta pakai transfer multiplier itu di map Candy tembus guys. Tembus, nggak bakal nahan. Biaya sewanya nggak bakal nahan. Meskipun kita bayar biaya sewa dasar. Soalnya map Candy itu mahal banget. Greta aku tuh mana ya yang Evo ya? Greta Evo aku mana? Level 29 yang nggak aku enhance sampai max level. Sengaja sih. Karena udah ada legendary-nya buat apa ya, Bu ya? Ya, kita susun set pendanya. Kita susun set pendanya. Ini kalau aku sebenarnya ya set standarku tuh pakai ini, guys. Cuman karena dia map Candy gak bakal nahan ya biaya sewanya. Meskipun biaya sewanya dasar gitu ya. Biaya sewa dasar kali 5 ditambah block lanternnya kali 5 jadi kali 10 otomatis kan. Itu mahal sekali ya, misalnya 7M kali 10 udah 70M, mahal banget. Jadi ini kayaknya gak bakal pakai set ini aku. Aku mungkin malah lebih ke ini guys, lebih ke set Exile aku ya. Aku lebih ke set Exile kayaknya. Lebih ke membatasi mobilitas lawan, cuman untuk set pendannya tuh kalau Excel tuh sangat mudah sih untuk ini. Apa namanya di map Candy itu sangat mudah ya untuk mengcounter Excel. Jadi kita percobaan dulu aja. Kita percobaan. Kalau misalnya Gaia tuh bisa dikounter pakai Excel Putra Black Hole, kita coba ngecounter Greta pakai counter Black Hole ya, counter change Black Hole. Kita coba pakai ini. Habis itu Excel-nya aku pakai yang Excel API, teman-teman. Astaga, uangnya burik. Aduh, uang burik ini, enggak bisa dibenerin uang burik nih. Uang busuk ini tidak bisa dibiarkan ya. Kita pasangin uang double aja lah, bodo amat. 26. Bentar guys, sebentar ya. Hati-hati Jewol, gak usah takut sama Jewol pakai kereta mah. Kenapa pakai Evo gak pakai legendary ya? Karena skillnya nabrak lah. Buffnya nabrak sama apa namanya itu, pedan baru. Ini kan ada anti TL ya. Ini tuh bagusnya di anti TL sih menurutku. Ini pedan yang menurutku bagusnya di kurung penjara aja sih. Untuk sisanya sih aduh bisa diakali ya. Sebenarnya kurung penjara juga bisa diakali sih, cuman hemat slot gitulah ya itu kayaknya. Kalau misalnya ada di TTL tuh jatuhnya lebih hemat slot. Misal HP ku mana? Oke. Wah, nggak ada Rope Angel ya. Tidak ada Rope Angel. Apakah aku harus pakai Rope Angel atau pakai Escape? Sepertinya pakai Rope Angel aja ya guys ya. Ah ini ya Rope Angelku yang ini. Salah. Kamu ngomong ini Dark Titanium Assaultku sampai 2 biji coba buat apa? Gila emang. Oke ya, set yang aku pakai kemungkinan kayak gini ya. Karena kalau aku pakai set transfer multiplier tuh bakal tembus guys. Tembus biaya sewanya di map Candy. Kok helm itu kan dihasilkan ini baru nganu, baru atur-atur set pendan. Sabar dong.
ya kita main CL pakai set kayak gini. Ini nggak ada trampolin sama sekali ya. Trampolinnya bener-bener cuma ngandalin dari saat bangun area. Kayaknya sih menurutku ya, menurutku kayaknya gaya tuh malah justru lebih bagus daripada Greta ya. Dalam beberapa aspek sih. Langsung ketemu si Taya, teman-teman. Untuk jalan ke dua. Ini aku nggak berbuff ya. Seperti yang kalian sendiri, aku nggak ada buffnya sama sekali nih ya guys ya. Nggak ada apa max level enhance, max buffnya tuh loh. Buff max enhance level nggak ada teman-teman. Yang kalian lihat dia pakai set DPG anti tarik 40%. Robeknya 60% kucing betul par, gila gila. Ini anak dajal sekali ya punya UA kayak gini ya. Bikin nge-trigger loh ngeliatnya tuh. Ya 60%, 60% apa yang mau dianulakan dari 60%. Sekalinya badut ya badut ya persentasenya ini. Sekali badut tuh tak badut emang. Sekalinya badut tetap badut. Ini kita tutupin 12 nya sih. Oke, bagus. Event Medan sekarang worth kah bang untuk meta ke depan? Enggak. Aku kembali setelah melihat komenan dari posisi paling orang dalam lumayan pada bikin ngakak komennya. Emang gimana komennya? Aku enggak tahu. Emang kayak gimana komennya? Ah, selamat. Rope Angel enggak 65% loh. Kena bubble. Oke, selesai ya dia ya. Selesai harusnya. Bagusnya main di map Candy itu kalian enggak perlu mikirin biaya sewa guys, enggak perlu mikirin kali-kali kunci soalnya mahal banget di map Candy itu. Makanya terasa membuat player tuh bukan opsi yang bagus ya untuk main di map Candy. Sebenarnya aku pengen pakai set ini sih, set apa namanya? Spy Trap Drawing ya. Set Spy Trap Drawing. Cuman karena tahu tadi mapnya map Candy, aku mengurungkan niat lagi ya, memikir dua kali teman-teman, memikir dua kali karena emang kalau kalian mau main CL itu harus menyesuaikan mapnya teman-teman, mapnya disesuaikan ya, jangan apa namanya tuh, yang penting tabrak gitu loh, set pendeknya kayak gini, main map ini tabrak itu sampai main CL 9, jangan kayak gitu ya. Kalian harus bisa berpikir apa namanya itu most efektif ya, yang paling efektif taktiknya itu dalam bermain, karena emang setiap map itu punya karakteristik masing-masing gitu. BTW ini dia pakai Swiss Portal, kenapa dia pakai Swiss Portal ya, boncos parah Swiss Portal itu, pakai Excel Hammer ya. Kamu lihat aja dan nanti habis offline enggak bab ya kah? Oke, enggak nyala ya maju mundurnya hebat sekali. Gunakan kartu bertahan. Pakai Angel aja udah. Soalnya mahal banget itu guys. Astaga ya Lord, ya Lord. Stres emang ini darinya. Udah kalah sih ini fix kalah ini. Dia tinggal double 2 belakang aja menang dia. Dia double 2 belakang menang dia.
kurung penjara dong, kurung penjara, kurung penjara, kurung penjara, kurung penjara, kurung penjara, kurung penjara. Pinter ya dia, dia enggak nganu. Iksal HP itu bagus enggak bagus? Bagus banget sih HP. Olimpik Greta boncos banget kemarin. Iya heran, enggak tahu kenapa ya, kayaknya tuh ada bug deh. Apa install landmark itu kayaknya ada bug sama Olimpik, enggak tahu kenapa ya. Cuman spekulasiku doang sih. Cuman sering banget enggak aktif itu. Olimpik kita habis install landmark gitu kan. Olimpiknya tuh enggak nyala, sering banget aku cari kayak gitu, guys. Ini toko ada trampolin ya, nggak ada trampolin nih guys. Alah. Wah ini versi evo-nya boncos parah dah. Ini versi evo-nya boncos banget guys. Wah, Olimpiknya itu guys, baru aja aku bilangin kan. Langsung boncos. Sini aja soal aku nggak ada escape. Tujuh. Wah, itu line pertama, PR banget tuh line pertama tuh. Ini enggak panggil enggak? Waduh, HP-nya kok boncos banget HP-nya ya? Oh, enggak. Nyala rupanya. Bagus. Kena kurung bubble, selesai ya harusnya jawabnya ya, karena Rope Angel juga. Tuh HP-nya bagus banget, guys. HP itu digombo sama bubble bagus banget. Jadi kalau kalian pakai HP bubble, waduh itu udah combo gigi banget sih, guys. HP bubble tuh. Aku tuh kalau enggak salah HP bubble oh cuma main satu deh HP bubble. HP bubble aku cuma main satu ya. Cuman kalau disuruh milih antara HPI Bubble sama HPI Exile, aku lebih condong ke HPI Exile sih, lebih condong ke HPI Exile daripada HPI Bubble. Greta menurutku ini karakter gak terlalu wah banget. Iya, gak terlalu wah banget. Gak terlalu simple, gak terlalu wah banget, tapi gigi banget, sumpah gigi banget ini kartu. Kalau kalian punya diamond banyak, punya banyak diamond tapi memutuskan untuk nggak ngejar Greta itu sebuah kesalahan sih. Meskipun terlihat nggak terlalu wah, tapi itu gede banget kartunya, guys. Semoga beneran bug. Iya, install landmark ya nggak tahu, guys. Install landmark dikumpul sama Olympic itu nggak tahu boncos banget gitu. Tadi aja nggak nyala berapa kali tadi kan? Entah bug atau apa bukan? Entah bug atau bukan itu ya. Dia ada ini enggak? Oh, dia enggak membawa ini, guys. Dia enggak bawa anti ambil alih, aman berarti. Aku ya, guys, aku tuh lebih takut Jewel ketemu Jewel yang bawa anti ambil alih, guys. Ketemu Jewel yang bawa anti ambil alih tuh ribet banget. Astaga, boncos. Pindah dong, pindah karya. Ya kalah. Ya boncos, 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 boncos. Greta sama Kimun menang mana? Kalau aku lebih ke Greta, teman-teman. Aku lebih ke Greta daripada Kimun. Soalnya Kimun itu dia attack-nya berdasarkan roll dadu ya. Attack Kimun tuh berdasarkan roll dadu, sedangkan kalau attacknya Greta itu berdasarkan mobilitas, teman-teman. Selama mobilitas kalian banyak, kalian bisa attack bertubi-tubi. Kalau Kimun, roll dadu kalian boncos, mampus ya. Roll dadu kalian mampus. Ini aku harus bersih-bersih ini sih. Ini aku harus bersih-bersih ini, map. Kalau nggak mampus aku ya. Astaga, bener aja dong ini. Langsung boncos.
Capek sendiri aku lihatnya ini, poncosnya, poncosnya. Capek sendiri aku ngeliat nih poncosnya. Wah gila boncosnya. Wah gila sih ini boncosnya sih. Di luar Naila ini boncosnya. Aduh kalah ini mah. Dia tinggal 12 aja menang tuh, tinggal 12. Oh dia boncos. Sewolnya boncos bagus. Legendernya Greta nggak dipakai kan nabrak sama buffnya, nabrak sama buffnya. Medan baru nabrak sama buffnya. Kalau aku pakai legendary Greta, buat apa aku ngetes drive medan baru, guys, guys? Buffnya Greta kan maju mundur. Masuk pindah ke area aku, oke, bagus banget. Wah, ya kan boncos parah gila. Habis install landmark ya boncos pasti. Nih, ya, ini habis install landmark boncos lagi nih aku nih. Lihat aja. Tuh kan? Enggak ding, beda, beda, beda. Ketarik ya dia harusnya. Harusnya dia ketarik terus kena bubble sih. Kalau dia kena bubble enggak usah kita panggil ya. Dia kena bubble enggak usah kita panggil, guys. Kalau kena Robe Angel enggak usah dipanggil. Oke, ini dia nggak kena Robe Angel, berarti aku nggak usah panggil sih, guys. Soalnya kalau aku panggil, nanti dia malah lepas bubble, guys. Malah lepas bubble nanti dia. Seperti itu ya. Kalau aku panggil, nanti dia lepas bubble, guys. Tapi kalau tadi dia Robe Angel, itu langsung aku panggil aja sih. Oke, dia 12. Nggak bisa. Ah, 1. Bentar, adu dia. Itu bedaan Greta apa sih? Titanium Assault, terus apa lagi dia? Titanium Assault, putar balik Black Hole, Exile HPI, sama bedaan baru. Menang ya. Ya kan, gila ini. Boncos loh. Boncos guys. Habis install landmark tuh boncos. Rester bisa di counter, walau bukan ambil alih, bisa, bisa. Bisa. Oh, cewonya habis recharge ya. Menang ya. Kalau di map baru kena XL Greta jadi gak bisa apa-ngapain. Tapi map baru punya fitur-fitur terbaru juga gitu loh. Kimun juga ke counter. Kimun tuh di map baru juga ke counter Exile. Kamu pikir Kimun nggak bawa mobilitas? Ya Kimun bawa mobilitas lah. Kimun tuh di map baru juga main mobilitas. Jadi kalau kita bicarain tentang fitur map itu sebenarnya fair-fair aja sih, karena pada dasarnya fitur map tuh semua karakter tuh kena gitu loh. Semua karakter tuh kena, guys. Pada dasarnya. Semua fitur map tuh semua karakter apapun tuh kena gitu, guys. Jadi Kimun nggak bisa juga, misalnya Kimun bawa magnet ya, Kimun bawa magnet kan nggak bisa itu, kalian nyepam magnetnya nggak bisa. Soalnya ya tadi itu ke counter Exile sama aja kan ujungnya. Cuman kan bedanya heart attack-nya Kimun itu dia kena counter sama kena counter sama DPG, dan dia attack-nya terlalu bergantung sama ini kan. Attack-nya terlalu bergantung sama chance dadu. Oke, ini kita kalah ya. Ini kita kalah, guys. Nah, dia bawa ini, guys. Baru aku bilangin, ini kan kena counter sama Exile. Ini kita kalah sih. Mau ngapain pun nih kalah nih, guys. Soalnya aku nggak bawa DPG ya, nggak bawa DPG. Berhasil,
aku mau ngapain pun kalah ini, mau ngapain pun ini. Nah jelas banget ya hasilnya, hasilnya udah ketahuan banget nih. Kecuali kalau aku bawa DPG, kalau aku bawa DPG masih bisa menang guys. Cuman aku lebih mengantisipasi mirror match kereta ya. Gak pakai kopi-kopi garis kan kah? Sebenernya garis kan, cuman karena anti ini udah ada kurung penjara, jadi aku lebih berpikir kayaknya nggak perlu kopi-kopi deh. Kayaknya aku lebih apa namanya, lebih berharap dari UA-nya guys. Kok UA-nya dari apa namanya, dari anti TL kurung penjaranya yang sekali itu. Menurutku itu kayaknya lebih oke lah ya. Semoga aja nggak nyala ya. Semoga aja sih bagus nggak nyala, bagus nggak nyala. Balap bagus banget nggak nyala. Depan belakang dia mah nyala nggak? Nyala depan belakangnya. Oke. Kalau Kimunya pakai salah pegra agak tuh segera sama sama aja guys, fitur map itu. Fitur map. Udah aku bahas. Aduh. Gunakan kartu bertahan. Gunakan kartu bertahan. Aduh, HP lagi dia. Bagi saatnya Greta. Ini tuh aku pakai set kayak gini karena aku pengen counter ini, pengen counter Greta, teman-teman. Soalnya Greta itu dia mobilitas banget. Astaga. Ini harus tembus sih event dia. Harus tembus ini guys. Kalau nggak tembus aku yang kalah sih. Ah kalah, udah kalah. Ini fix kalah ya. Ini fix kalah. Fix kalah sih. Play safe aja bawa DPG. Kalau bawa DPG kena counter lawan kereta susah, lawan kereta kalau bawa DPG. Aku lebih mengantisipasi mirror match kereta. Oke, dia kena bubble ya. Rob Angel dong. Wah, gila sampai gak punya marble buat keluar doang. Ah, kalah ini mah. Oh, masih ada seal, aku masih ada seal. Wah, tapi murah banget. Kenapa ketemunya Kimun ya? Main pakai Legend Jewel set 6 kali main CL kalah semua. Lah 80% Jewel sebenarnya. Ya sekarang Jewel boncos banget. Pakai Eva coba, ini sesuai judul guys. Sesuai judul. Soalnya kan ini kan simulasi, kalau misalkan Greta udah nggak ada buffnya kan. Ini tuh kita anggap aja ini Greta tanpa buff, teman-teman. Ya emang Greta tanpa buff sih. HP wajib tak bang buat Greta. Karena apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya bagus sih tambahin HP, cuman sebenarnya tuh dari segi attack tuh udah cukup dari Olympic-nya guys, dari segi attack itu udah cukup dari Olympic-nya. Cuman ada alasan lain gitu ya, cuman agak susah aku jelasinnya.
Ini astaga, ya ampun. Astaga. Stres. Kalah, udah kalah. Kalah lagi. Gila install landmarknya. Wah, ini gila sih ini. Tentukan urutan lempar dadu. Wah, capek aku anjir. Pertama. Udah ya, fix 5-3 ini. Tunggu sebentar. Oh, dia kurang mencari TTL. Copy Excel sama HP trap aja coba. Ini gimana mau menang kalau silas aja gak pernah nyala. Udah sini 5-3 sih ini, udah fix sih. Pakai exile, kalau misalnya nggak dibarengin putar black hole, nanti ujung-ujungnya cuman membadut teman-teman. Ya, langsung jadi badut beneran ya. Dan langsung kena bubble juga ini. Coba ganti set ya, coba ganti set. Coba ganti set.
Jadi kesimpulannya pilihan baru gimana, jelek? Oke, standar aja udah, helm DPG biar Sudim bisa latih cat. Saya putar balik play call, gak di follow sama anti efek berbahaya yang Wazir. Di follow apa sama Exile? Kalau sama di follow sama efek berbahaya, anti efek berbahaya nanti setnya gimana, boros slot. Buat apa main HP E-Trap kalau ada bahaya PP Black Hole? Buat apa HP E-Trap kalau misalnya ada yang namanya HP Black Hole, teman-teman? Gak usah putar balik Black Hole, boros slot. Iya emang boros slot, harusnya di UA itu, cuman UA-nya badut ya. Set kayak gini kena All Big Olympic, mampus juga ya. Dalam putar balik balik kulis salah pilih, gila attacknya dari mana itu mah. Ini ya, ini pindahan baru, ini boros slot banget guys, sumpah ini kok boros slot banget ini. Gak berguna ini pindahan nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Kok pikiran pakai scarecrow sih? Oh, ada Ghost Island ya. Ada Ghost Island rupanya, guys. Pakai Ghost Island aja kalau mau hemat slot. Sebentar aku mikir-mikir. Gini aja sih. Gini aja sih aku mikirnya.
Aduh guys, buat apa HP trap kalau ada HP black hole? Buat apa HP trap itu? Katakan padaku faedahnya pakai HP HP trap itu apa? Faedahnya HP trap itu apa? Emang sudah ditakdirkan sama game untuk jadi pedan badut tuh ya jadi pedan badut aja gitu loh. Maksudku kayak gitu maksudku. Helm Titan, HP Trap, Great Wall Sudim, Kobi Kobi Excel, ya ampun, HP Trap lagi, HP Trap lagi. Udah lah, itu takdirnya HP Trap tuh buat ngejar UA, buat bukan buat ngejar pendannya. Tragedi HP Trap rilis itu buat ngejar UA guys, buat bukan buat ngejar pendan. Aku nggak ada Robe Angel anjir. Ya, ada Robe Angel aman kok ya. Ada Robe Angel. Oke, dia pakai scarecrow pot-pot ya. Gini sih. Amanin, intinya amanin 10 depan, 10 belakang. Astaga. Yaelah. Maju mundurnya gak nyala lagi. Oke, kalau kayak gini escape-nya nyala dong, escape. Astaga, jangan. Ah ini mah lelah banget ini mah. Wah gila, gila bisa gila ini aku mah. Ya tinggal attack doang ini. Gak usah pindah guys, gak usah pindah. Soalnya kalau aku pindah aku nanti kena efek bleeding teman-teman. Kalau kena efek bleeding nanti sihirku cepet habis. Gak usah pindah. Intinya di line yang gak ada landmark dia ya. Setidaknya lebih aman. Karena kan ada copy XL nanti trap taruh di penjara. Iya, faedahnya apa gitu loh guys. Faedahnya apa Olga dia Livian? Buat apa gitu loh. Itu menanyakan faedahnya apa gitu kan. Kan tinggal bolongin aja landmark termahalmu, selesai. Tinggal bolongin landmark termahal, selesai ya. Jadi badut itu HP trap. Kecuali kalau putar black hole-nya nganu UA-nya gacor, itu baru berguna. Ini putar balik black hole 10% buat apa game ngerilis gitu kan, emang goblok gitu. 10% lawan 80% tuh menang mana? Yang menang 80% 85% lah. Idiot kali gitu ya. 10. Ini lagi nggak double. Oke, style landmarknya boncos luar biasa sekali ya. Loh. Coba lagi ya. Ini kayaknya nggak rekomen sih main pakai Evo ini nggak rekomen ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen menang harus pay to win banget sih kalau pengen menang. Di outplay Fir'aun mana ada di outplay itu boncos bukan di outplay anjir. Itu bukan di outplay. Tadi aku mundur kan. Scarecrow dia sekaligus nyuri candy. Malah silvernya yang dapat. Anubisnya gigi main TTL. Aku tadi udah pakai ini loh, ya. Udah pakai ganjil genap loh. Biasanya kan helm scarecrow kalau ganjil genapnya dipakai kan naik ya persentasenya. Ini malah jadi boncos loh, gila emang. Wah dia mah tinggal ini doang, tinggal bolongin ini aja.
Menang dah dia. Oh. Ini pasti nyasar ke 9 sih kalau aku ngambil 7 ya, ini pasti nyasarnya ke 9 guys. Jadi aku nggak pengen ngambil 7 sih. 7 itu agak riskan. Jadi kemudian aku ambil 9 aja. Sebenarnya aku pengen nge-share ke dia, cuman sepertinya sih tembus sih kalau HP ku nyala tembus harusnya. Kayak tembus sih harusnya. Ah, kalah, gak bubble-nya gak nyala. Astaga, ini pindahan apa sih ini? Ini hapus aja lah, tolonglah game ini pindahan dihapus aja please. Udah kurung penjara boncos, maju mundur boncos. Tolonglah game, tolonglah guys, buat petisi. Buat petisi tolong ini pindahan dihapus aja guys. Ini pindahan dihapus aja please. Please game ini pindahan dihapus aja, delete aja dari gamenya. Itu mainan delete aja udah, itu pajangan semua tuh. Lu naruh skill pajangan semua gue. Gila guys tadi ya, 3 skill ya, 3 skill maju mundur bubble kurung penjara, tiga-tiganya membadut guys. Tiga-tiganya membadut loh, gak habis pikir loh. Habis itu jalan pertama, astaga. Emang susah sih ya. Siap boncos. Kopi-kopi enggak? Enggak ada kopi-kopi sih. Guys, tapi aku tuh bener-bener enggak habis pikir sih. Maksudku tuh kayak gini loh. Kan dia kan anti TL kurung penjara ya. Anti TL kurung penjara tuh kan dia kan pendan-pendan bener-bener krusial gitu loh. Seharusnya tuh pendan-pendan yang krusial itu prestasinya tinggi, guys. Soalnya kalau krusial tuh kalau boncos tuh sama dengan mati ya. Sepuluh itu sama dengan mati. Pedan-pedan krusial itu contohnya kurung penjara TTL, habis itu drawing. Drawing itu juga krusial drawing. Kalau drawing loncat 3 kali boncos dalam 1 turn mati gitu kan. Harusnya tuh pedan-pedan krusial tuh nggak diner sih. Emang goblok ya game ya. Duit aja yang mereka pikirin. Iya guys, versi limited guys. Versi limited kayak gini, versi limited. Versi limited loh ini. Aku udah bayar buat GM. Ini ya kalau misalnya nggak nyampe win 5 lah ya.
Kalau misalnya nggak nyampe win 5, udah lah aku nggak jajan, aku nggak jajan 1 bulan, puasa nggak, puasa nggak jajan aku. Stres sama gamenya, stres sih. Ini kalau sampai nggak nyentuh win 5 aja, pakai headsetku yang udah kayak gini, ada yang skillnya boncos, udahlah, nggak jajan 1 bulan aku beneran, mangkel aku liatnya. Ini aku tuh cosplay jadi free player, teman-teman. Kalau kalian tahu, ini aku tuh cosplay jadi free player ya. Kalian lihat aja guys, dari geritanya yang versi Evo bukan yang versi Legend sendiri ya kan. Habis itu dari pedan-pedannya juga bukan versi Dark, versi biasa semua ya. Bisa di ini ya, semuanya bisa dapat gitulah. Semuanya bisa dapat lah ya, istilahnya pakai diamond aja bisa free player, bisa dapat gitu kan. Ini kalau misalnya nggak ngerti lagi sih, apa aku harus bangun 3 bangunan biar nyala install lemernya ya? Stress sih game-nya anjir. Ini stress ini yang bikin game-nya ini stress ini ya. Publisher-nya sih yang stress sih, bukan developer-nya. Net mabuk kan ya, publisher ya, bukan developer ya. Mabuk memang. Namanya dari nama publisher udah net mabuk ya. Lain let's get bug. Kita berkompetisi untuk mencari bug, bukan untuk bersenang-senang. Kompetisinya tentang nyari bug anjir. Emang goblok ya. Ini guys, ini aku gak ada jamnya bahkan ya. Bahkan jam kostumnya gak ada ya. Jam slotnya coba kan gak aku buka loh, jam slotnya loh. Ini aku cosplay free to play banget nih. Dan ternyata free to play itu struggling banget ya. Belum lagi kalau boncosnya yang kayak bikin stress gitu kan. Ya ada transform multiplayer, cuman harusnya tembus sih. Kalau cuma transform multiplayer harusnya tembus ya. Gitu kayak dari tadi. Nah, giliran lawan tuyul boy gacor ya. Giliran lawan tuyul gacor, gila emang game. Giliran lawan tuyul gacor. Stress emang ini game ini. Kalau cosplay free to play jangan kayak mangkel bang, telan aja udah seperti free to play yang lain. Loh, justru free to play itu banyak mangkelnya, gimana sih kamu itu? Free to play itu ciri-cirinya tuh pakai yang benar-benar free versi Evo. Habis itu kalau misalnya menang di screenshot gitu kan, menang di screenshot, menang lawan legendary full set di screenshot gitu kan. Nah, contoh free to play itu yang mangkel tuh kayak gitu ya. Biasa kayak gitu banyak ya. Tapi kalau yang pay to win tuh biasanya tuh malah alah cuman game, yaudah biarin aja lah. Ya bentar ya Bi. Bisa kalau pay to win tuh malah bodo amat, kalah menang tuh bodo amat ya biasanya. Kita mah player pay to win, win 5 juga. Iya win 5 aja udah seneng, ini susah banget win 5 ya. Giliran lawan tuyul tuh gacor, aneh emang. Oh emang harus bener, emang harus bangun 3 sih emang. Astaga, dia ada kopi pula. Main kok pakai kimun? Ini aku nggak pakai kimun, aku pakai curah nih. Greta curah nih ya. Mana ada yang pakai kimun? Gimana Mbak Nika? Oh ya, bentar ya Mbak. Ya 5 menit. Ya 5 menit. Kayaknya aku harus off streaming deh. Harus off streaming kayaknya guys. HP Black Gold, Titanium Assault, Gridfall Sudim, bias. Sisanya TTL set begini bagus gak ya? Bagus, bagus. Cuman ya guys ya, gameplayku itu lebih, kalau kalian perhatiin gameplayku tuh lebih ke defend teman-teman.
daripada full brutal attack, gameplay ku tuh lebih ke defense. Free to play keras, bermain 2M aja udah banyak preman. Aduh, 2M tuh udah tahu sarang preman, justru di 10M tuh banyak tuyul, guys. Nah, di 10M aja buat free to play ya, yang nonton. Mending kalian main di 10M aja deh, biar kalian ketemu aku yang garing. Maksudnya biar kalian itu ketemu sesama tuyul gitu kan, sesama free to play ya, teman-teman. Disuruh off sama emak, enggak, itu bukan emak. Itu tadi. Loh. Kaget aku loh. Gunakan kartu bertahan. Loh, kenapa ini tadi? An. Astaga. Stres. Stres. Tiga kali. Stres ini game anjir. Percobaan keempat barunya lah GM. Astaga, dadunya ya ampun. Kenapa kamu auto, Juna? Harusnya aku yang auto ini, bukan kamu yang auto. Udah terlalu stresnya, udah terlalu mangkel sama tabiatnya GM nih. Ngapain belakang enak 2-4 double pas tadi escape ya, tadi escape terus ambil cashback langsung begitu ya dalam Slayer, soalnya tadi marble kan 0 ya, nggak bisa bangun sama sekali, makanya aku ngelewatin start. Sebenarnya bisa tadi dari escape aku maju 4 atau 2 tuh bisa, seperti maksudmu tadi buat apa namanya tuh buat apa namanya tuh buat dapatin cashback suku kena kurung penjara. Ya elah gini amat oke kali kopi dia anjir. Ya ada ini gak sih, gak ada cat kan. Kabel karena sih dapat cashback, iya betul, cuman aku pengen sekalian bangun di area terakhir loh Ilham, pengen bangun di area terakhir supaya aku dapat marble sekaligus bisa tarik dia, cuman malah mundur kelima dadunya boncos masuk itu kayak gitu. Aku pengen sekalian attack, kalau aku cashback kan aku cuman bisa attack dari ini doang, dari HPI doang, itu pun HPI kayaknya nggak bakal cukup sih.
via marble-nya. Injek rumah aja tadi ada cashback. Ya tapi tadi tuh ambilnya harus double 3 kali biar penjara dulu. Tadi kan aku double 3 kali. Tadi sebenarnya kalau maju mundurnya enggak boncos itu aku mundur 12 tadi harusnya. Sebelum aku memutuskan untuk ke penjara. Wah, gila loh lawan Juni aja lama banget. Ah, ya lawan Juna ya. Lama banget loh. Switch bubble-nya bisa terbangin lawan gak sih? Maksudnya gimana terbangin lawan? Wrong white book kah? Wrong white book kan skill bedanya beda lagi sih. Wrong white book. Maksudnya terbangin lawan tuh gimana? Please lah minimal win 5 gitu loh guys. Ini aku sebagai cosplay sebagai free to play ini minimal win 5 lah ya, jangan mengecewakan game. Free to play udah paling mentok win 5, kalau kalah cashback 50 DM untuk win 7. Iya, win 7 lumayan ya untuk free to play. Nggak jadi off card, tadi ada urusan apa? Suruh bantu di musola. Musolanya kan gede gitu, musola rumahku gede guys. Jadi nggak tahu ya ini aku live sampai berapa. Mungkin skalanya aja. Karena 3 kali off streaming lah ya. Sebenarnya aku tuh kemarin pengen nge-live sih kemarin tuh. Sebenarnya kemarin aku pengen nge-live, cuman tiba-tiba Kiman nge-live kan. Nah, setelah Kiman selesai nge-live, sebenarnya ada niatan pengen nge-live tuh, cuman aduh, udah kecapean lah, wes. Udah kecapean, gak usah lah. Besok aja ya. Aku simen buat hari ini. Pakai legend aja dah biar gacor. Enggak, ini sesuai judul, wes. Sesuai judul. Aku tuh pengen nge-review ini loh, tapi ternyata setelah kita review bersama-sama ini pindahnya badut sekali ya. Katanya pindahan supportnya Greta, mang ya GM. Justru menurutku malah jadinya boros slot sini pindahnya. Jadi yang marah boros slot nih pindahan ini menurutku. Oke, dia ambil 7, bisa-bisa dapat 7 ya. 7 tuh angka sulit sih. Harusnya aturannya dia kalau nggak kelima sih ke 9 lah tadi gitu. Bisa dapat 7 ya, heran banget aku ini. Biasanya ya orang-orang Thailand tuh yang biasanya dapat double 6. Bisa kayak gitu, biasa Thailand gitu, guys. Astaga. Bener-bener instan landmarknya. Kayak harus bangun 3 deh biar nyala deh. Ini aku ambil 11 sih. Oh bisa ini, oke bagus banget. Bisa pindah. Ambil pembayaran. Tag lagi. Oh boncos ya, boncos guys. Naruh Angel, bagus. Ya udah sini auto aja sini. Ini kita auto aja sih, udah pasti menang sih. Dia udah lawan kok. Helm dia boncos loh. Tumben tiba-tiba. Gak tahu ya ini ya. Teori ancaman nih guys. Teori yang mengancam GM. Ini kalau misalnya aku gak dikasih minimal win 5 ya, ancam GM aku gak bakal jalan satu bulan. Tiba-tiba langsung digacorin. Gila emang ya. Emang ini tuh bukti ya guys ya. Bukti kalau GM tuh mata duitan guys. Giliran aku ancam, gak mau jajan, langsung digacorin semua pedannya. Tiba-tiba skillnya lawan tuh boncos semua gitu.
Apa kayaknya besok-besok kalau pengen main CL Win9 tuh harus pakai teori ancaman ke game kayak gitu kali ya? Kayaknya menurutku ada game lagi nonton deh. Game lagi nonton kan. Habis itu ku ancam kalau misalnya boncos aku nggak jajan 1 bulan. Tiba-tiba digacorin, gila emang ya. Udah disetting sama GM sih. Oke, dia berbuff dan pakai kopi-kopi Excel ya. Sebenarnya kopi-kopi Excel ini untuk set medanku nggak terlalu berdampak signifikan sih. Karena dari segi mobilitas saja aku kurang banget. Mobilitasku cuma apa? Nggak ada, cuma bawaannya doang, bawaan kartu. Ya, install marknya harus bangun 3 guys, biar gacor. Kalau nggak bangun 3 nggak mau aktif, ini emang badut nih. Oke, 10 depan sama 10 belakang amanin ya. 8. Ini kayaknya kita nggak usah bangun deh, nggak usah bangun guys. Terus kita nggak usah pindah juga. Di shop lagi ada rope angel nggak ya? Nggak ada. Karena sebenarnya kan yang kemarin itu bug teman-teman. Kalian udah baca notis belum sih? Kemarin itu bug. Rope Angel yang dijual itu kemarin bug kata game. Salah penulisan sebenarnya itu Rope Angel, cuman pas dibeli Revive Angel dan game pengen ngasih kompensasi guys tanggal 23. Kalian coba cek di komunitasku loh, Cek tab komunitasku teman-teman itu. Aku ada ini sih, ada ngepost tentang GM tuh mau ngasih kompensasi ya. Ini kita nggak usah pindah ya, kita attack aja ini. Oke, 12 bagus. Dia pakai DPG. Oh, pakai DM. Anu pakai defense effect berbahaya dari UA ya. Wah gila gacor banget tuh. Wah gila gacor banget. 30% loh. Awas dibocorin game gara-gara kalah bola kemarin. Aduh emang game ini kayaknya gak ada nasionalisnya sama sekali sih. Oh ya tapi kan yang punya ini ya, yang punya kan Thai yang punya ya. Yang punya ini game kan udah berpindah ke Thai ya. Sekarang Indo udah di nomor 2 kan sih. Oke ini kok bisa mundur. Oke bisa mundur. Awas aja kalau misalnya enggak. Astaga, bisa-bisanya kesel. Aktif lagi uangnya. Oh aku yang boncos deh, aku yang boncos. Gila emang kali game ya. Udah karya aku, kita kesini sambil HPI ya. HPI. Astaga HP nyala dikit, nyala kayak gitu kak, HP kayak. Sekarang kalau nyala. Ah, capek. Astaga. Yaelah, dibontosin lagi. Yah, amat sudah. Oke, semoga aja dia double 2 ya. Semoga aja dia habis ini double 2. Eh, tapi dia bisa maju mundur ya. Oh iya, dia bisa maju mundur, lupa aku. Wah, kalah udah, kalah sih. Wah, kalah ini, kalah fix. Dia bolongin 4, pinter banget sih. Yeah.
Hah. Gunakan kartu bertahan. Rope Angel nggak dia? Tolonglah game, tadi Rope Angel aku nggak aktif loh. Giliran Rope Angelnya lawan aktif. Gila ya, giliran Rope Angel lawan aktif, Rope Angel aku nggak aktif loh. Ya ampun, stres ini gamenya, anjir. Oke ya game, ayo kita taruhin ini game. Kalau misalnya ini kalah ya, abis match ini aku kalah, aku nggak jajan satu minggu guys. Kita taruhan sama game, kalau misalnya match setelah ini kalah, aku nggak jajan satu minggu. Lihat ya, pasti nanti aku bakal diketemuin akun tuyul. Lihat, abis ini aku bakal diketemuin akun sayur, lihat aja. Oh nggak ketemu yang tadi banget. PRM ini tai kan PRM. Satu bulan tuh kalau misalnya nggak sampai win 5 ya, kalau nggak salah ya, PRM tuh farm tai ya. Oh ya bener kan, farm tai kan. Lihat setelah teori ancaman ini, apakah GM nanti bakal tiba-tiba ngegacorin skillku gitu ya. Tapi tadi sumpah sih tadi terlalu gila sih. Apa anti efek berbahaya 30% dua kali aktif, terlalu gila sih itu. Mind blowing banget. Tadi aturannya harusnya udah menang kalau misalnya dia boncos kuahnya. Tapi jujur ya guys ya, ini dari segi skill itu aku kalah banget ya, dari segi skill. Dari segi skillnya aku kalah banget. Oke, 12 belakang. Sabi 12 belakang. Astaga. Wah, gila sih. Ketemu tai sih, nasibnya emang bener kayak gini sih, ketemu tai, guys. Gunakan kartu bertahan. The power of tai. Gunakan kartu bertahan. Benar. Sini nggak logis ini sih, sumpah ini nggak logis ini guys. Tolong ini nggak logis banget sih, ini di luar nalar sini. Oke, fix ya, fix nggak jajan secara game satu minggu fix. Entah itu pisau apa namanya, kartu berkostum. Nggak bakal aku jajan guys, nggak bakal aku jajan. Stres ini game, stres. Nggak kasian sama free to play apalagi, gimana sih di game ini. Fix ya babi ini game ini. Wah gila, stres. Ah, udah kalah. Ini kalau aku lawan pun kena HPI, guys. Kalau aku lawan pun kena HPI, tapi bodo amat lah. Satu minggu gak jajan. Oke, kalau kalah lagi 2 minggu gak jajan, kalah lagi. 1 bulan gak jajan ya, kalau kalah lagi udah gak nyampe win 5 ya.
Kalau kalah lagi udah gak nyampe win 5. Double Swiss gak enak gak bang? 60% nya jelek, jelek, benar-benar jelek. Gak rekomen. Ini tuh pedan boros slot ini pedan. Ini pedan tolol sih ini pedan. Udah benar pakai kimun aja. Ini sesuai judul. Aduh kalian nih kok susah banget sih mengertinya. Udah dibilang ini sesuai judul kok ya. Dia tuh kimunnya. Wah, aku kira sih kayak kimun trial aku kira ya. Mending save di hand, betul, mending save DM. Astaga, wah gila ini drawingnya kasus banget sih ini guys. Aduh. Aduh nih. Aduh, gak kuat aku. Melihat penderitaan ini, ya ampun. Cuks. Ya udah guys ya, makasih. Ya udah sempat mampir yang udah nonton. Makasih ya teman-teman ya. Aku mau pamit dulu. Ini settingan parah ini ya. Sudah disetting untuk kalah ya teman-teman. Oh masih selamat. Maju mundur kayaknya lah, siap maju mundur. Ah udahlah stresin aku. Stres ini anjir. Jadi ngambil kocak betul. Ini ngambil kopi anti set lebih berfaedah guys. Ini pedan badut nih guys. Ini ya MVP-nya cuma Chill House guys. MVP-nya cuma Chill House. Sisanya ini figuran nih guys. Sisanya skill karakter, instalan mark sama 3 pedan ini semuanya itu figuran guys. Nggak ada perannya sama sekali. Yang menjadi apa namanya tuh yang bersinar tuh cuman si itu doang. Yang bersinar cuman Shield House, untuk sisanya figuran doang sih, gila ini mah. Astaga, bener ya. Ini figuran kali ya. Astaga, udah pakai ganjil genap sekarang kalau nggak nyala. Ini mah kena tonjok selesai. Tonjok. Makanya pakai HP trap. Apa bedanya HP trap sama HP black hole? Apa bedanya? Oke, makasih guys.